bagaimana kondisi ibu sebelum minum agarik? Sebelum minum agarik, jalan itu nyeret. Kalau berangkat di toko dekat, enggak apa tuh, enggak berani, takut jatuh. Sekarang minum agarik, jalan jauh pakai serandal bisa. Cucu saya itu tak, kalau ke saya gendong takut jatuh, enggak mau minum ini. Mulai satu saset pipisnya satu jam itu 8 kali. Sebelum minum ini, kalau pipis saya pernah satu hari semalam itu kalau pipis itu puanas. Puanas, sekarang tidak. Pipis itu enggak panas, biasa-biasa saja. Lalu 2 kali, 3 kali pipis, hanya 4 kali, 5 kali. Sekarang sudah penaan, sudah bisa jalan. Saya itu kalau tidur bangun pagi itu suwakit. Sekarang tidak. Sakit. Kuaku. Kalau malam itu jarang tidur lah. Jarang tidur, sakit. Tidurnya? Dulu kemarin malam itu tidur jam 8, bangun jam 12. Biasanya itu tidur tuh mulai jam 8 tidak bisa tidur, jam 2, jam 3 baru bisa tidur. Yang memperkenalkan produk ini siapa, Bu? Pak Yuli. Pak Yuli. Ya. Pak Yuli, bagaimana Anda bisa memperkenalkan produk ini kepada Ibu? Saya kepingin produk ini bisa memasyarakat dan saya sangat peduli dengan kesehatan masyarakat. Yang mana pada waktu itu Ibu memang saya ketemukan pada waktu jalan, kakinya diseret. Saya tanya kenapa, beliau jawab stroke ringan. Dengan kondisi seperti itu, saya beranikan diri untuk tes kondisi ibu. Alhamdulillah, pada waktu itu memang kondisi di LBA itu nampak kolesterol sama asam uratnya tinggi. Otomatis beliaunya itu kalau bangun sini mesti kaku, dan kalau mungkin malam dia selalu gelisah. Akhirnya saya coba untuk suruh konsumsi herbal ini untuk agar gini, ternyata luar biasa. Itu berapa menit, sekitar hampir setengah jam dia sudah bisa merasakan nyerinya, sudah bisa merasakan. Nah waktu itu karena masyarakat desa, apalagi kalangan ibu hanya jualan es, Bu, ya. Jadi satu dus untuk membelinya agak keberatan. Akhirnya di beratnya ibu itu adalah waktu saya yang berikan, ya Bu. Saya ulang terus, saya dampingi terus. Alhamdulillah sebelum habis sampai satu dos, dia sudah merasakan tidur enak. Sudah enak, jalan sudah enak, bahkan kemarin karnaval sudah bisa mengikuti, ya Bu. Dan saya berharap jaga kesehatan, Bu, ya. Kurangi makanan berlemak, minum yang cukup, ya. Selalu ada garis di tangan ibu. Iya. Itu tuh, ya. Makasih, ya. Alhamdulillah, ibu, ya. Semoga menjadi bermanfaat dan kehidupan ibu menjadi lebih baik. Iya. Terima kasih, sahabat agarik. Demikian testimoni yang disampaikan oleh ibu.